Assalamualaikum semua. Ini aku lagi jalan-jalan di daerah Geraha Raya. Ini ada asinan kol manis khas Benteng Tangerang. Ada asinan sayur, asinan buah, asinan betawi. Guys, asinannya Rp15.000 ya. Nih, rasanya enak banget nih. Kalau mau beli di sini deh. Ini dekat Geraha Raya. Ini luar biasa, ini sudah 20 tahun ya, 35 tahun. Udah 35 tahun, luar biasa nih. Ini asinannya segini Rp15.000 guys. Saya beli asinan buahnya 2, asinan sayurnya 2 bu. Ini guys, sayurnya banyak banget nih. Pasti rasanya enak. Aku udah pernah beli. Ini nyobain lagi guys, bikin videonya lagi teman-teman. Ini bumbunya guys. Oh, ada bumbu bening. Nah, bumbu beningnya bisa dibeli aja berapa bu harganya? Ini guys, ini barangnya. Ini ya. Luar biasa ini banyaknya. Bisa kebayangkan, pasti pembelinya banyak. Ini barangnya ini udah banyak guys. Bu, aku mau beli bumbu beningnya 1, boleh gak bu? Nah, jadi sayurnya 2, bumbu bening 1, buahnya 2 ya. Diselang-seling apa jadi 1? Selang-seling itu mungkin gimana? Bungkus ya? Yang 1, ini 1 gitu. Nah, iya boleh. Ini ya, untuk orang ini 2 keluarga. Mau baru terus ya? Guys, ini tempatnya bersih guys, biarpun ini bikin asinan tapi bersih, bener-bener nih yang jual juga orangnya bersih. Pokoknya kita ini deh, yakin deh beli di sini. Ini udah 35 tahun ya bu ya. Ini jadi semuanya 4 bungkus guys, 60 ribu. Aku beli kuahnya 1, 60, jadi 68. Iya. Makasih ya bu. Jadi ini bayangin, ini 15.000, ini 3 mangkok, tadi kan 1 kantong itu. Ini sekarang kita koin, kita makan 1 mangkok aja. Jadi kita bisa makan 3 kali guys. Jadi okay. Itu babakan, saya menyanyikan ganti-gantian. Jadi ini buat 5.000 guys. Murah gak guys? Pengen rokok cari longjiang, air hot citrus.
guys, benar-benar rasanya tidak diragukan lagi. Rasanya tidak diragukan lagi. Ini ada sawi, asin, wortel. Biasalah asinan sawi pilar ini, tapi ini benar-benar guys. Belum pernah lu sama makan asinan sawi anak ini. Jali-jali situ bapak kan, pok encing. Jali-jali situ bapak.